Tuan-tuan, saya berdoa dulu. Terima kasih yang ini. Jadi, minta maaf kaki saya dengan kat saya. Kasihan, tuan. Tenang, kiri. Kiri, sedia. Dan lurus. Tendang, depan. Tenang, kiri. Tengahkan diri. Lurus. Lurus, sedia. Gak kanan, kanan, sing. Gak kiri, belakang, sing. Gerak ke depan, kanan, sing. Gerak ke belakang, belakang, sing. Dari tengah, cepat jalan. Kuat. Si. Gerak ke depan, belakang, sing. Dari tengah, cepat jalan. Kuat. Si. Letak kaki, boleh satu dua, letak kaki cepat. Hormat, hormat ke depan, hormat. Tuan, kesan dari ujian, Tuan jelaskan kelas-kelas lain. Tuan, Assalamualaikum Tuan, saya Muhammad Firdaus dari Abdullah Al-Quran Sekolah Mengasih dengan silam memangi ingin menjadi ujian base menaikkan bakat saja dengan SM Tuan. Asal yang ketiga, temuk bertapak. Base, sharp, sedia. Satu, sharp. Dua, sharp. Tiga, sharp. Empat, sharp. Up. Lima, sharp. Enam, sharp. Tujuh, sharp. Lapan, sharp. Up. Elak ulang pertama, sedia. Gerak, sharp. Up. Elak ulang kedua, sedia. Gerak, sharp, sharp. Up. Elak ulang tiga, sedia. Gerak, sharp, sharp. Up. Elak ulang keempat, sedia. Gerak, sharp, sharp. Elak ulang kelima, sedia. Gerak, sharp. Up. Elak ulang keenam, sedia. Gerak, sharp, sharp. Up. Elak ulang ketujuh, sedia. Gerak, sharp, sharp. Up. Pattern tak pertama, base, sharp. Sedia. Gerak, sharp, 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 sharp. Sharp, 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 sharp. Assalamualaikum Tuan, selesai menjalani ujian. Mohon menjalankan tugas-tugas lain. Tepat tangan, tarik bucu kendo dan tarik yang tepi ni. Lilit di sekitar pegangan tangannya. Lilit, bila sudah cukup pendek, boleh ikat buku sila. Kemaskan. Sudah kemas, boleh try buka muka sila. Okay. Tarik yang bucu, tarik yang bahagian kanan dan tarik yang bahagian kiri. Kemudian pusing. Pusing sehingga pendek dan mudah untuk ikat buku sila. Ikat buku sila. Dan kemaskan. Dah kemas. Okay. Kemaskan. Tarik. Kepala. Tarik yang kain ke belakang dan ke depan semula dan ikat buku sila. Ikat buku sila. Selepas ikat, boleh kemaskan selit yang baki ikatan tu ke dalam ni. Okey. Yang belakang ni pastikan kemaskan juga. Kemaskan. Okey, dah kemas. Selepas yang depan ni boleh buka ke tak? So. Kaedah pendukung iaitu membawa pesakit di belakang badan penolong. Kaedah menggendong untuk pesakit yang masih sedar dan masih berupaya untuk bekerjasama. Kaedah usungan menarik, meletakkan pesakit di atas selimut tebal dan tarik selimut. Buku sila digunakan untuk mengikat dua tali yang sama saiz dan digunakan pada bantu mula. Ikatan mengganti digunakan untuk mengikat dua tali yang sama saiz dan tidak sama saiz dan digunakan untuk mengikat mendera.
Lilit balat digunakan untuk ikat pada kayu supaya tidak licin dan agak mudah dibawa. Simpul manuk digunakan untuk mengikat pada tiang dan mematikan dan memulakan pada ikatan yang lain. Tindih kasih digunakan untuk membuat gelung pada tali dan digunakan untuk kerja-kerja menyelamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Ana akan ceritakan tentang berbuat baik dibalas baik. Ajaran Islam banyak menjelaskan bahawa manusia perlulah berkejar-kejaran untuk membuat kebaikan. Dalam firman Allah yang bersabda, Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah tidak ada balasan bagi yang beramal baik, melainkan balasan yang baik juga. Apabila seseorang berbuat baik kepada kita, kita haruslah membalas kebaikan tersebut dengan membuat baik kepada mereka juga. Ini kerana Islam menekan umatnya supaya berbuat baik sama manusia untuk menjaga silaturahim. Sebagai contoh, jika ibu bapa kita banyak buat baik pada kita, kita haruslah mendoakan mereka atau menolong mereka sebagai balasan. Orang yang tidak menerima kebaikan orang lain adalah dianggap sombong dan angkuh. Bukan sahaja mereka tidak melakukan kebaikan, malah mereka tidak memberi peluang orang lain untuk membuat kebaikan. Antara cara yang paling mudah untuk membalas kebaikan orang lain adalah dengan ungkapan Jazakullahu khair, yang maksud semoga Allah mengurniakan kepada kamu kebaikan. Kesimpulannya di sini adalah berbuat baik amatlah dituntut dalam Islam dan perlu diterapkan pada masyarakat zaman sekarang.